Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa dina. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana man al-khafi'un fi darihi amin. Wa la tajizhuna bila dalili suquta maqulaini aw maquli. Janganlah engkau membolehkan di sini dengan tanpa dalil akan gugur dua maf'ul atau satu maf'ul. Jadi kalau enggak ada indikasi, kalau enggak ada petunjuk bahwasannya dia dibuang, enggak ada petunjuk ya. Kalau enggak ada petunjuk ya, maka enggak boleh dibuang. Seperti ya, orang nanya hal zul anta zaidan qaiman, apakah kau sangka Zaid berdiri? Maka ya kita jawab zul antu, aku nyangka, aku sangka gitu, aku sangka. Boleh itu karena ada petunjuknya, ada kata-kata sebelumnya hal zul antu zaidan qaiman. Ya, takdirnya sunantu zaidan wa iman. Itu buang dua makul. Atau buang satu makul. Mama, ada orang ngomong sama kita, sunantu zaidan. Mama dikatakan sunantu zaidan. Ya, ada orang bertanya sama kita, hal sunanta ahadan wa iman. Apakah engkau sangka Zaid berdiri? Maka kita jawab umpama zonantu zaidan, aku sangka Zaid. Jadi kita enggak bilang kok imannya. Jadi takdirnya zonantu zaidan kok iman. Kenapa boleh dibuang dua maf'ul atau satu maf'ul? Karena ada indikasi, ada petunjuk bahwasannya orang udah paham kita ngomong begitu. Orang udah paham bahwasannya ada yang dibuang. Kayak kita jawab sesuatu singkat, kita nggak semuanya jawab. Ya. Apakah engkau kemarin sore masuk ngaji? Jawaban kamu apa? Jawaban singkatnya apa? Ya, bisa begitu. Ya. Singkat pasti enggak. Enggak begini. Saya kemarin sore enggak ngaji, enggak betul. Jawaban kita singkat. Kenapa? Karena udah ada indikasi tuh. Udah ada petunjuk. Ya. Udah paham. Sama dengan ini. Begitu maksudnya. Jadi jangan engkau buang, jangan kau bolehkan di sini dengan tanpa dalil akan buang dua maf'ul atau satu maf'ul. Jadi kalau ada petunjuk, enggak dipakai maf'ulnya baik satu maupun dua, orang udah paham ya boleh. Apakah engkau menyangka Zaid berdiri? Jawaban kita, saya sangka begitu. Saya sangka begitu. Cukup udah. Enggak usah diterusin lagi. Saya sangka, saya menyangka Zaid berdiri, kan lama. Jadi kita jawab begitu aja udah paham, karena udah ada indikasi, udah ada petunjuk di awal. Wala tujiz, ini namanya fi'il nahi. Huna zarob bila jar majrur. Baknya isim nih.
Laknya isim bi harfu jarin, laknya majrun bila, la isim karena dia isim ya, maknanya ghair. Biasanya kalau la isim maknanya ghair. Ini la mudhof dan lin mudhof ilaih, sukuta maf'ul bi tujiz, sukuta mudhof maf'ul ini mudhof ilaih, au maf'ulin au huruf atof, maf'ulin atof ka maf'ul. La yajuzu, enggak boleh fi hadzal bab, pada ini bab, sukutul maf'ulaini, oleh gugur dua maf'ul, enggak boleh. Wala sukutu ahadihima, dan juga enggak boleh gugur satu daripada dua maf'ul. Illa, kecuali boleh. Berarti iza dalla, apabila telah menunjuki dalilun oleh petunjuk, ala zalika, atas demikian itu boleh. Fa misal wa hasbil maf'ulaini, maka bermula misal buang dua maf'ul, lidalalati boleh, lidalalati juga boleh, karena ada petunjuk, ayu qala, bahwa dikatakan hal zonanta zaidan qaiman, apakah engkau sangka zaid berdiri, fatakulu, maka engkau katakan zonantu, aku sangka begitu berdiri. Jadi kita enggak pakai dua-duanya lagi, enggak pakai, kita enggak sebutin semuanya zonantu zaidan qaiman, enggak, cukup zonantu. Nah, takdirnya zonantu zaidan qaiman. Fa hazabtal maf'ulaini, maka oleh, maka engkau buang dua maf'ul itu, lidalalati ma qablahuma alaihima, karena menunjuki apa yang sebelum keduanya, atas keduanya. Wa minhu, dan di antaranya qaulu, perkataannya, bi ayyi kitabin am bi ayyi sunnatin, bi ayyi kitabin am bi ayyi sunnati tara hubbahum aron alayya wa tahsabu, bi ayyi kitabin, dengan kitab apa, au bi ayyi sunnatin, atau dengan sunnah apa, tara hubbahum, engkau melihat cinta mereka, ya aron aib alayya, atasku, wa tahsabu, dan engkau menyangka dasarnya apa menjadi aib, ya. Ya, aku mencintai mereka. Apa dasarnya? Kitab, apa dasarnya? Nah, contoh kita, ay wa tahsabu ubahum aron alaya, engkau menyangka mencintai mereka atasku aib. Engkau menyangka, ya, aku mencintai mereka itu aib. Dasarnya apa? Emang gak boleh mencintai? Boleh kan? Asal jangan memiliki gitu ya. Ini kita cinta sama ulama, boleh gak? Boleh. Bukan boleh lagi. Ya, kita dianjurkan untuk mencintai ulama. Guru cinta. Kalau kita mau dapat ilmu, ya cintain guru kita. Cinta, cinta antara murid dengan guru, bukan cinta gena bagaimana, bukan ya. Ini cinta. Ilmu supaya kita dapat, cintai ilmu. Ntar dikasih. Karena ilmu itu makhluk. Makhluk ilmu, kalau kamu benci sama ilmu, ilmu apa aja, kamu benci gak masuk. Kamu benci gak masuk. Bahasa Inggris sekalipun cintain, ntar bisa. Matematika cintain, ntar bisa. Apalagi kitab, baca kitab cintain, ntar bisa. Kalau benci, gedek, males, ya ntar ilmunya males sama kita. Karena makhluk, ilmu itu makhluk juga. Jadi kalau makhluk, ya bagaimana kita? Kita kan makhluk, sama berarti sama kita. Kita kalau dicintain, seneng gak kita? Seneng. Kita balas gak cintanya? Allah. Sampai bergetar. Begitu. Jadi cintain, cinta,
cintai ilmu, ntar Allah, ntar ilmu cinta sama kita, mudah dapatnya. Jangan dibagi dua, jangan cintanya terbagi dua, satu fokus cintanya satu, hanya ilmu. Jangan dibagi dua. Dibagi dua cemburu. Kamu dibagi dua cintanya marah, marah enggak? Marah, ngambek enggak? Ngambek, minta cerai. Ilmu begitu, satu aja cintanya ilmu, jangan yang lain-lain, jangan. Kalau yang lain udah rungkad. Rusak semua dah, gagal maning. Iya, ngajinya gagal maning deh. Ilmunya sayang-sayang, jangan. Cuma satu ilmu yang hanya ilmu. Iya, masya Allah. Orang kalau cinta ngaji cinta ngantuk nggak? Ngaji cinta ngantuk nggak? Enggak. Orang kalau cinta biasanya seger, kayak es krim gitu ya. Seger. Walaupun malam-malam seger. Oh, cinta. Tapi kalau nggak cinta ngantuk, malas. Ya. Yeah. Jadi wa tahsabum ubahum aron alaya fa ya fa hasbul maf'ula ini wa uma hubbahum wa aron alaya lidilalati maqablahuma alaihima. Maka membuang dua maf'ul dan keduanya itu hubbahum dan aron alaya itu karena menunjuki apa yang sebelum keduanya atas keduanya. Enggak paham. Wa misal wa hasbi ahadihima lidilalati ayyukala al-sunanta ahad dan qaiman. Misal membuang satu daripada dua maf'ul karena menunjuki bahwa dikatakan al-sunanta ahad dan qaiman. Apakah engkau sangka Zaid berdiri? Fatakul, maka engkau katakan sunantu Zaidan. Satu doang disebutin Zaidan aja. Aku sangka Zaid. Ay sunantu Zaidan qaiman. Aku sangka Zaid berdiri. Fatah zipusania lidilalati alaih, maka engkau buang yang kedua maf'ulnya karena menunjuki atasnya. Wa minhu qawlu, di antaranya contoh perkataan syair. Laqad nazalti fala tazunni ghairahu minni bimanzilatil muhibbil mukrami. Ya. Walaqad nazalti, demi sungguh engkau telah turun. Wala tazunni ghairahu, maka janganlah engkau sangka aku akan selainnya. Minni, daripada aku, bimanzilatil muhabbi wal al-mukrami, di tempat yang dicintai, yang dimuliakan. Maksudnya apa? Sungguh engkau kuanggap sebagai orang yang sedang dilanda cinta. Ya, dilanda cinta yang terhormat. Fala tazunni ghairahu, maka janganlah ya kamu mendugaku ya selain itu. Ai fala tazunni ghairahu waqian, ya. Takdir itu. Fala tazunni, maka janganlah engkau mendugaku selainnya. Tadi kan, ya sungguh, ya engkau ku anggap sebagai orang yang sedang dilanda cinta. Engkau ku anggap seorang yang sedang dilanda cinta. Yang terhormat, maka janganlah kamu mendugaku selain itu. Fa ghairahu, maka lapas ghairahu wal maf'ul awal, itu maf'ul yang pertama. Wa waqian, dan waqian huwal maf'ul tsani, itu maf'ul yang kedua. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu huwa sahih min madza'ibin nahwiyyin. Ini
yang disebutkan oleh musannif itulah yang sahih daripada mazhab para ulama nahwu. Fa in lam yadull dalilun al hasbi lam yajuz, maka jika tidak menunjukkan oleh dalil atas buang, maka enggak boleh. Enggak boleh buang. La fiima, tidak pada keduanya, wala fi adima, dan juga tidak boleh pada salah satu keduanya, enggak boleh. Ya. Baik satu maful maupun dua maful. Fala taqul, maka enggak boleh engkau katakan zonantu wala zonantu zaidan. Wala, dan juga enggak boleh. Jadi enggak boleh zonantu, dan juga enggak boleh zonantu zaidan. Wala zonantu qaiman, juga enggak boleh zonantu qaiman. Turidu zonantu zaidan qaiman, engkau hendaki zonantu zaidan qaiman. Datang-datang udah ngomong begitu aja, enggak boleh. Ada orang ngomong, aku kira Zaid sama aku kira Zaid berdiri. Datang-datang ngomong begitu. Aku kira Zaid berdiri. Lu ngomong apaan? Ya emang apa aja berdiri? Lu ngomong apaan begitu? Siapa nanya ngomong begitu? Enggak bisa begitu ngomong. Orang gila namanya. Kau jawab tadi ada orang nanya begitu, oh iya, baru paham dah, oh iya. Allahu a'lam bishawab.